biarin aja. Tapi kan gitu aja orangnya. Ya ini kan kita mau ngurus diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini. Nah, kemarin kita ngobak mulu di kali ya kan. Kadang di kebun, kadang di kali, kadang siang, kadang malam. Nah, kali ini ada si Mamang di sini, siapa lagi ada di lapak sahabat virus, karena kebetulan memang sudah jadwalnya lagi kita lanjut untuk mensupport perbatuan Indonesia, tepatnya di Rawabening. Nah, kita akan coba update lagi nih video terbaru yang kami buat nih pas kemarin kunjungan ke Sukabumi, langsung ke galeri sahabat virus. Sekarang kita ke lapak sahabat virus. Kita langsung kita langsung lihat beberapa koleksi yang ada di sini. Tuh, kita udah opening di sini. Lah ini sahabat virus apa warung inspirasi nih? Warung inspirasi. Sehat abah, sehat ya. Gantian. Oh iya dong. Dari jam berapa tadi? Tadi saya buka jam 8. Oh, jam 8 sudah mulai. Oh iya iya. Sampai jam 11. Heeh. Jam 8 kita gitu. Berarti semua agenda apa acara di sana sudah rapi semua ya? Sudah rapi semua. Berarti siap tempur lagi sekarang. Iya. Asik. Ada kain lap dipakai sama beliau ini. Baju nyasar. Pakai sahabat virus terus, pakai warung inspirasi. Oke, siap Bapak. Yang mana nih kita mau update hari ini nih? Ini kan banyak banget di koleksi kita nih. Sekarang kan kita kebetulan banyak banget. Oke. Yang kita bawa persediaan di lapak nih. Oke. Jadi ada virus yang baru selesai tadi. Kemudian seandainya teman-teman perlu virus yang lumayan bagus lah. Oke. Kualitasnya. Tinggal nanti belum nih baru beres spring soalnya. Oh, oke. Okay. Intinya kita lagi prepare untuk mempersiapkan yang terbaru. Oke, okay. Yang sekarang ini masih ada tetap ya. Dan ada juga beberapa item. Udah disiapin tuh ada. Oh, ada di situ ya. Oke, okay, siap. Nah, kalau yang di sini seperti biasa ya, seperti untuk biasa. Estimasi harga satuannya 100.000 aja. 100.000 nih, teman-teman bisa lihat ya. Karena memang namanya apa namanya, nama akun kami sahabat virus, jadi virus kami itu lebih mendominasi ketimbang kaki yang lain tuh. Duh, ada kereta nanti virus anu los tuh nanti belakang tong tuh cakep nih. Namanya juga sahabat virus ya, item kita banyak di sini, harganya ya, juga kita kan baru beres poles nih ya. Untuk persediaan naik ring atau seandainya kalau ada teman-teman yang perlu banyak nih ya, yang perlu dengan barang saya kodian, pikir kolang kaling ini banyak yang kodian atau kita ini oke okay. Nah, ini yang baru belum naik ring, baru naik ring, selesai okay. Poles ya kan. Kita udah siap untuk nanti kalau misalkan mau yang ambil kodian yang masih lostun silakan. Oh, harganya yang lostun ada, yang udah naik ring ada ya. Ini mungkin beberapa puluh kodi yang udah kita siapin, okay. Yang udah baru selesai naik ring. Kalau seandainya mau ambil kiloan juga bisa. Bisa kita ya. Bisa ini ya, kita ya. Bisa respon ya. Ini banyakkan versi ya? Versi semua. Dan kalau seandainya ini sudah dipoles. Sudah dipoles, ini udah poles semua. Udah poles semua. Kemudian kan kemarin kita di rumah, kita banyak poles yang baru-baru. Oke. Okay. Untuk persediaan nanti kalau seandainya ada teman-teman yang pengen beli kodian atau kiloan. Oke. Okay. Ini udah poles, tinggal naik ring aja. Tinggal naik ring ya. Oke. Okay. Harga bervariatif. Oke. Okay. Dari 600 per kodi sampai 2 juta per kodi. Oke, berarti estimasi harganya dari 600 sampai 2 juta per kodi. Berarti yang 20 piece ya? Iya, 20 piece. Oke, yang lusturnya ya. Oke, kalau udah poles. Udah poles ya? Oke, oke. Tinggal naik ring lah pokoknya ya. Dari estimasi 600 sampai 2 juta per kodi. Oke, itu teman-teman ini sudah stok kita ready. Mungkin di dalam juga masih ada. Masih ada lagi dalam ya? Kalau yang itu yang baru tadi barusan selesai naik ring. Oh, di situ ya. Nah. Oh, oke. Itu ada 10 kodian yang baru, tapi belum di konten belum. Belum. Baru beres tadi pagi. Berarti ini memang baru kita update ya? Iya, baru. Oke, ini teman-teman nih ada. Ini ada. Oke, ini selain virus ada lagi yang, tapi kalau ini kan yang untuk minion-minion ya. Minion, ini ukuran minion tinggal naik ring. Ini kalau yang ini di harga 30 sampai 50 ribu. Mana? Ini. Oh, ini ya. Ini bebas pilih sampai. Sebetulnya ini kualitas bagus-bagus, cuman karena belum poles ya kan. Jadi belum kelihatan. Belum, auranya belum terlalu kelihatan, belum kelihatan ya. Beda jadi dengan ya, ini. Ini kalau sudah naik ini poles, udah poles ini ya. Udah enak, ya. Ya udah enak, tinggal pasang ring aja. Oh, oke. Okay.
tinggal yeah. pasang ring aja. Harga masih apa? Masih terjangkau lah ya. Terjangkau lah. Terjangkau tuh teman-teman. Nah, yang loose stone ada, yang belum dipoles, yeah. mau yang udah dipoles juga kita ready. Yeah. Baik itu satuan maupun kodian, bahkan kiloan pun kita ready. Oke, siap. Estimasi sudah dijelaskan. Nah, tapi yang menarik di sini item kita kan banyak, bukan cuma virus ya. Ya ada ini juga ada ya aki kecubung nih. Tuh, kalau kecubung kita kasih berapaan ya? 100-an aja. 100 ribuan ya. Tinggal pilih mau yang warna muda atau yang agak tua, karena kan pilihannya banyak nih. Nah, begitupun Yaman kita banyak nih, komplit ya. Yaman kita ya. Ya, Ajrok, Ahdor, sama Abiyad, sama Habasi, tuh, udah siap. Tuh, coba. Jadi udah Yaman siap. Kita semuanya ready. Tuh, mantap. Dan untuk karang nunggal yang baru-baru ada. Ada ya? Oke, siap. Ini yang putih-putih juga ada. Tuh, mantap. Jadi modelnya beda-beda. Oh, cakep. Ini hitamnya. Tuh, nanti diratin lagi. Pokoknya kalau yang mau beli kodian, yeah, kiloan atau grosir, kita ini, tetap ya, siapkan harga, ya. Harga bersahabat ya. Ini aja yang belum polis kan masih cakep-cakep, belum polis. Oh ini ya? Iya. Gimana kalau udah dipoles ya? Iya, ini belum poles lagi ya. Ini karena masih dari sananya masih begini. Sekarang kan kita belinya polkas kayak gini. Jadi tinggal dipilih. Mau ambil kodian, satuan atau kiloan juga bisa. Oke. Okay. Ini teman-teman bisa lihat karang nunggal kami. Karang nunggal masih ada. Ini anggur. Mana? Oh ini, oh oke, okay. Ada yang semi cutting, ada yang opal, ada yang bulat ya. Ini yang baru naik. Ringnya alpaka banyak kan ya? Alpaka. Ini yang baru. Mama. Cakep nih. Ini estimasi harga dari 100 sampai 300. Oke, okay, dari 100 sampai 300 ribu ya. Tergantung kualitas tentunya. Kita udah. Ini agak lumayan bagus. Ini ya? Oh, lumayan gede ya? Pokoknya lumayan. Oke. Yang cakep-cakep nanti tetes air juga ya. Iya betul. Kita jadi modelnya nggak semuanya opal, nggak semuanya bulat ya. Ada kotak, ada tetes air. Oke. Pokoknya semua di sini dijual kecuali mereka. Ya, enggak. Nggak dijual. Not for sale ya. Ini cakep-cakep ini. Ini bagus juga ya. Iya. Jadi semuanya sudah dipoles, sudah bukan latisnya. Ini teh udah dipoles, makanya langsung naik ring. Jadi untuk persiapan pelanggan-pelanggan kita, okay. yang, karena baru datang, jadi kita harus persiapan bareng juga gitu. Oh iya benar. Dan intinya ini masih hangat banget ya, baru naik ringnya. Tadi estimasi berarti dari berapa 100 tadi? 100 sampai 300 ribu. Oke, okay. Itu estimasinya dari 100 sampai 300 ribu. Teman-teman tinggal screenshot aja. Bisa langsung WhatsApp atau by phone. Iya. Kita tapi belum bikin kartu nama ya, karena ada. Ya, kartu nama. Soalnya biar mereka screenshot, kalau disebut itu mereka kadang lupa. Ya. Kalau diginiin mereka screenshot nanti tuh. Ini ada kartu nama. Satu aja. Udah. Nah, ini ada nih kartu nama sahabat virus nih tuh. Jadi teman-teman tinggal screenshot nih kalau saya sebutkan, takutnya nanti ada salah angka. Kalau kayak gini kan konkret nih tuh. Nah, channel YouTube kami ada, TikTok kami ada, Instagram kami ada tuh. Yang dipakai di lapak, yang di lapak yang hubungnya 8125. Oh, 8125 berarti nah, di 08 ini ya, di 08582500 8125. Oke, tuh. Kalau yang di bawah itu yang di galeri. Yang galeri di admin kita ya. Tuh. Jadi teman-teman enggak usah khawatir kalau belanja sama kami, karena memang kami sejauh ini penjualan baik itu offline dan juga live streaming bukan cuma di akun saya juga, tapi ada juga di akun kemarin kita nyari batu di kali. Nah, sekarang udah disiapin. Sudah disiapin di sini ya. Jadi teman-teman enggak repot, enggak perlu repot-repot lagi ke kali ya. Kita di kali Cikaso. Sekarang kita sebenarnya saya niatnya kemarin bukan nyari batu. Nyari cewek-cewek yang mandi, tapi tidak ada. Udah tua semua, jadi terpaksa batu yang kita cari. Banyak yang ngedulang emas ya kemarin. Iya betul, betul, betul. Nah, ngedulang emas. Ini yang kita kasih berapa ini sini? Ini per kodenya di harga 150. Oh, okay, kalau siap. Satuan 110.000. Oke, okay, siap. Tuh, masih worth it banget teman-teman yang mungkin mau kodian atau satuan, tetap kita layani karena di sini pilihannya banyak, karakternya juga beda-beda yang mulai dari junjung derajat, ada pusar bumi,
tuh beda-beda jenisnya. Mau yang anggur polos juga ada, motif juga ada, banyak sekali pilihannya. Padahal ini kodian dan harganya murah. Dan kita juga ada pandan. Pandan ada. Nah yang pandan ini? Pandan ini harganya 20 ribuan. 20 ribuan ya, untuk yang lostun ya? Iya. Tuh 20 ribuan, lostun ada yang combong. Ini ada yang terate juga. Terate kita kasih berapa per kodi? 20 ribuan aja. Kalau kodi, kalau kodian cuma 2,5. Oke. 200-300. Dan tentunya semakin banyak pengambilan, tetap kita upayakan untuk ngasih kebijakan harga ya. Jadi semakin banyak, semakin murah. Nih kita rapin lagi, ini yang masih hangat. Tuh. Ini karang nunggal yang sudah naik kering ada. Yang lostun-lostun juga ada, tapak jalak juga ada. Tuh, combong-combong, kusar bumi. Ada juga teratai. Memang lebih enak langsung ke sini ya. Apalagi yang buat jual lagi ya. Tapi kalau percaya, kirim foto, screenshot. Oh, oke. Karena kita juga bisa backup kayak gitu ya. Karena kru kita banyak. Nah, jadi aman. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi kontak person kami di 0858-2500-8125. Untuk yang pengen melalui Daeng, tenang, kita juga akan bantu. Bisa nomor admin kami dan harga sesuai dengan harga pelapak. Insya Allah mana, tenang aja. Kemarin kan di sini penuh. Kita karena, belum siapin karena baru datang. Karena baru datang ya, belum sempat kita ini ya. Sudah ada intronya tuh. Sudah ada intronya, tasbih, apa namanya, virus. Ada juga yang motif-motif. Yang jelasnya, 1-2 hari ke depan kita udah isi ya. Tadi nggak keburu kita beres-beresnya karena banyak ya, mungkin 1 hari atau 2 hari ke depan kita udah siap ya. Makanya tadi saya lihat dari jauh kayaknya sudah buka, tapi saya nggak yakin setelah ketemu mereka di masjid. Berarti buka nih. Itu aja. Oke, berarti kontak personnya bisa dihubungin ya. Skema kita untuk penjualan seperti biasa ya, berarti dana ditransfer barang kita kirim ya. Untuk pelayanan pengiriman kemana aja? Kita mau, kita kan beberapa dari kadang ke luar negeri juga ada. Oke, siap. Malaysia, Singapura, Brunei. Kan kebanyakan ke wilayah Jawa, Sulawesi, Kalimantan. Untuk Indonesianya ya kan, Jawa Barat itu udah ini udah seputaran DKI juga. Pengiriman. Berarti kita bisa layani seluruh Nusantara ya. Untuk jam buka kita dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, siap. Itu kita buka jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi untuk teman-teman mungkin yang masih gadis, masih single, tenang aja, saya punya anak-anak ganteng-ganteng di sini. Ini ganteng, itu ganteng. Ini bawa aja pulang, ini makannya banyak biasanya begini nih. Gembul itu. Iya, gembul dia. Ini dia biasanya di sana di galeri. Kenapa dibawa ke sini dia? Dia rame di. Oh, biar refreshing ya. Oh, siap. Kan di tapi sini kalau kita pengiriman kadang-kadang kan ada yang mau JNT ya. JNT kan? Oh, apa aja ya? Ini perlu tahu nih JNT sama apa nih? Ada JNT, ada JNE, okay. Ada Lion. Okay. Jadi gimana yang maunya aja misalnya. Oh, yang dekat dari rumahnya dia ya. Misalkan mau pakai Lion enggak bisa, mau pakai JNT dia bisa, mau pakai JNE ya bisa. Oh, jadi tinggal menyesuaikan aja tentunya. Oke, siap. Jadi nggak semua terpaku ke JNT. Tergantung misalkan tergantung kemauan kebutuhan mereka ya. Kebutuhan. Dan untuk estimasi ongkirnya biasanya gimana? Ongkir biasanya tanggung si pembeli. Tapi kalau banyak kita kasih kebijakan. Kalau seandainya untuk wilayah seputaran DKI, DKI Jabodetabek, kita masih ada kebijakan untuk gratis ongkir. Masih ada kebijakan untuk biaya ongkirnya. Tapi kalau untuk luar Pulau Jawa itu ongkir tanggung sendiri. Untuk di luar Pulau Jawa ya. Makanya harganya disesuaikan dengan kualitas DKI itu, jadi nggak harga glosir lah, biar nggak terlalu berat di ongkir. Siap. Kalau gitu mang. Intinya kadang-kadang ganti ongkir. Kita kasih bonus. Ada bonus lagi. Pengiriman kita selalu ada bonus. Iya, karena sejauh ini memang penjualan kita banyakkan bonusnya malah ya. Banyakkan bonus. Kenapa kita kasih bonus? Itu ganti ongkir. Dan itu bentuk pelayanan tentunya. Siap. Kalau gitu memang saya close dulu karena kita akan beranjak dulu ke lapak yang lain karena saya juga baru naikin lagi nih. Nanti kita hari ini insyaallah kita update ya. Mudah-mudahan setelah kita review pengaruh juga buat penjualan kita di lapak alhamdulillah kan mungkin teman-teman yang selama ini kesini tapi nutup, memang udah buka lagi, kita tetap semangat lagi. Sehat selalu buat Mamang ya. Mudah-mudahan setelah kita review makin rame dan makin berkah. Kita akan buat lagi nanti paling di Sukabumi pada saat Mamang libur, kabarin. Kita akan gaskan lagi. Siap. Main lagi ke kali. Nyari batu, aing Mama. Sebetulnya bukan hanya di kali itu saja tempat batu. Ada kali-kali kecil yang batunya bagus-bagus. Banyak referensi pokoknya. Kalinya cuma enggak kali gede gitu. Siap. Sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya di salah satu lapak sahabat Daeng, lapak sahabat virus. Bagi teman-teman yang nama kolik, silahkan merapat ke sini. Makanya kalian jangan cuma nonton, banyakkan cuma nonton doang. Di channel saya itu harus beli, biar saya juga semangat untuk konten. Sampai ketemu lagi, salam kami lagi. Salam satu habis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mang, thank you, Mang ya. Sama-sama. Siap. Okay.